Okey, assalamualaikum. Jadi dekat aku ni ada sebiji Persona, Persona Elegant. So apa masalah Persona ni? Masalah Persona ni handbrake dia tak makan lah. Jadi sekarang ni aku tengah bawa kereta. So kalau korang boleh tengok, aku tarik handbrake ni sampai atas lah. Okey, dah terpacak handbrake lah. Tapi tengok, kereta okey je, boleh jalan, tak ada masalah. Kereta boleh jalan lah. So nampak kereta boleh jalan, tak ada masalah langsung. Tengok handbrake terpacak ah. Okey, itu yang pertama ah. Yang keduanya masalah brek lah. Masalah brek kaki. Brek dia ni kalau kita nak berhenti, kita kena pijak dalam sikit eh. Jadi agak bahaya jugalah. Okey. Tengok aku pijak. Dia pijak kira senang cerita rapat lantai lah. Okey, barulah dia nak makan. So untuk masalah brek ni, brek kaki ni aku akan cuba bleeding dululah. Okey, aku akan cuba bleeding dulu, tapi aku akan check sekali lah brek pad dia punya minyak brek dia. Lepas tu pad brek apa semua tu aku akan check sekali lah. Okey. So untuk masalah handbrake ni, aku akan tengok lah belakang dia tu. Takut-takut landing dia dah habis, menyebabkan dia tak grip lah. Okey, tapi aku akan check sekali lah kabel ni. Sebab handbrake ni biasanya kita boleh adjust lah. Kita boleh adjust kabel dia ni. Nak tarik setara mana kan. Okey. So standard lah, standard handbrake ni kita akan tarik 3 kali je lah. Satu. Terlebih dah. 1, 2, 3. Standard 3 kali tarik je. Dia memang dah grip lah. Memang tak bergerak lah kereta walaupun parking dekat bukit. Tapi macam kereta ni kalau korang tengok tadi, sampai terpacak dah handbrake. Tapi kereta boleh jalan macam biasa, tak ada masalah. Okay, so yang ni pun aku akan check sekali. Jom kita sama-sama check. Okay, jadi korang dah tengok dah video aku test drive baru ni kan. So dalam video tu, brake dia tu kena tekan rapat sikit ke lantai baru dia makan. So kalau buat slow tak ada masalah, kita boleh brake slow. Kalau bawa laju, bahayalah kita nak brake mengejut. So kalau brake jadi macam tu, kena dekat korang lah kan, tengah bawa kereta jadi macam tu. So bawa slow sikit lah. Dan satu lagi, korang main pump. Pump, pump, pump. Pump, pump, pump. Pump, pump, pump. Kena pump banyak kali, bagi dia makan sikit lah, bagi dia grip. So owner suruh aku tukar brake pad. Okay, owner suruh tukar brake pad. Tapi bila aku check, sebab aku tukar low arm sekali lah kereta ni lah. So bila aku check brake pad dia, brake pad dia tebal lagi luar dalam. Jadi kalau tukar brake pad, rugilah. Okay, brake tak makan bukan punca daripada brake pad. So bila korang tekan dalam tu, kemungkinan berpunca daripada minyak brake lah. Sama ada minyak brake kurang, ataupun minyak brek ada angin, ataupun ada bocor. So kalau bocor kat mana? Dia bocor banyak tempat lah. Dekat situ pun boleh bocor. Lepas tu dekat piping-piping brek pun boleh bocor. So contoh macam kat sini. Sini dia ada flare. Ada flare diikat dengan sini. So dekat sini kalau trek dia rosak, kalau flare dia rosak pun dia boleh bocor lah. Tapi kalau bocor kat sini, dia akan basah ya. Dia akan basah. Sebab bila kita tekan brek banyak kali, dia akan keluar minyak lah kat sini. Ataupun dia boleh bocor dekat sini ya. Dekat pipe yang ikat ke caliper ni, kat sini pun boleh bocor juga. Tapi aku check tengok, okey, kering, tak ada basah. So dekat nipple untuk bleeding ni pun boleh jadi bocor juga ya, sebab dia kunci tak ketat. So aku dah check dah, okey lah. Aku check belah kiri okey, check belah kanan okey, check belah belakang okey. Tak ada masalah. So jadi sekarang ni aku suspek dalam sistem brake dia ni ada angin lah. Ada angin. So aku nak bleeding je sebenarnya. Aku nak bleeding je. Tapi bila tengok keadaan brake dia ni, memang
Kau tengok keadaan brek, minyak brek dia ni memang gila lah. Sebab minyak brek dia hitam lah. Nampak tak? Nasi lemak kopi O. Nasi lemak kopi O. Dah macam kopi O dah. Memang hitam lah. Satu lagi dia tak berapa melekit sangat. Jadi dia senang, dia senang bocor lah. Okay, memang hitam lah ni macam kopi. So ni minyak power steering dia pun memang gila lah hitam. Tapi steering dia okey lagi, tak masalah. So kalau hitam macam ni pun seeloknya korang flashing lah, tukar minyak baru. Tapi tak apalah, yang ni aku akan cerita kat dia nanti, aku akan ambil gambar. Jadi aku buat yang mana dia suruh buat je lah, ikut bajet yang dia ada. So minyak brake dia memang hitam gila, jadi aku akan tukar minyak brake ni lah. Aku akan flashing, masuk minyak baru dan aku akan buat bleeding. So untuk projek aku ni, Aku pakai minyak brake TRW lah. Tak buka lagi, dan plastik lagi TRW. So untuk brake depan, aku akan bleeding pakai ni lah. Okay, pakai set manual ni. So yang ni untuk brake depan okey lah. Brake belakang dia tak boleh pakai je ni. Okay, kalau korang tak ada set ni, tak ada masalah. Korang boleh bleeding manual lah, pakai kaki tekan. Tapi kena buat dua orang lah. Okay. So untuk pakai yang bleeding jenis ni, kita kena buka penutup minyak brake. Kena sentiasa buka. Sebab bila kita nak pump dekat bawah tu nanti, dia akan sedut, dia akan tarik minyak turun. Kalau kita tak buka tu, macam mana dia nak sedut turun? Dia tak ada, dia tak ada pengudaraan. Okay. Berbanding kalau korang nak bleeding ataupun nak flashing dengan cara brake kaki. Brake kaki tu, yang tu korang kena tutup. Nak lagi senang, korang kena start engine. Lepas tu tutup ni. Okay. Kalau korang tak tutup, korang pijak brake, nanti minyak tu akan keluar ikut sini. So macam mana minyak nak keluar ikut bawah? Okay. So kalau nak bleeding pijak brake, korang kena tutup. Kalau nak bleeding sedut daripada nipple tu, korang kena buka. Okay, so aku nak sedut dulu dalam tangki spare tu lah. Cuci dalam tu payah jugalah. Jadi macam ni korang kena basuh dengan air sabun lah. Kena bilas dengan air sabun. Lepas tu kena tembak angin. Basuh dengan air sabun, bilas dengan air paip biasa. Lepas tu tembak angin. Tembak angin sampai dia keluar dekat semua kaliper lah. So aku nak buat macam tu tak boleh lah, sebab aku tak ada kompresor, tak ada angin lah. Jadi aku cuci sekadar yang boleh lah. Dan dalam tu nak kena pakai brush kecil tu, baru boleh cuci lah. Okay. So aku cuci setakat mana yang boleh lah, supaya dia bersih sikit.
Okey, jadi macam korang boleh tengok, berbeza ya. Lepas kita cuci dia, cuma yang situ sikit lah. Situ payah sikit nak cuci sebab dia sempit. Kalau ada berus kecil, korang boleh cuci lah. Tu dalam tu sikit, tak sampai nak buat. Tak boleh sebab berus besar. So kalau ada berus kecil, korang cuci-cuci banyak kali sampai dia bersih. Bubuh minyak, pulang balik, sedut balik. Bubuh minyak, sedut, bubuh minyak, sedut. Sampai dia bersih macam ni ya. Okey. So kalau tengok ni macam tak berapa perhati sangat. Tapi okey lah nak buat macam mana. Sebab tempat sempit kan. Tak boleh. Tak boleh nak berus. Kena ada berus kecil. Baru boleh masuk. Okey. So korang boleh tengok perbezaan lah. Dia colour, dia macam air teh. So minyak bread ni dia colour kuning macam air teh lah. So kalau tengok tangki dia pun nampak jernih lah. Tengok tangki dia tak nampak hitam lah, nampak jernih. Okay, sebagai perbezaan, tengok tangki yang ni. Okay, nampak? Nampak hitam kan? So sama macam minyak bread tadi, yang awal tadi nampak hitam. So dia nampak, nampak orange sikit lah. Okay. So minyak dia memang colour ni lah, TRW ni. Dia colour macam hitam sikit, macam kuning-kuning orange. So nampaklah perbezaan. Okay, jadi dah isi penuh. Jangan tutup lah, biar dia terbuka. Jom kita bleeding. So dia saiz 8 lah, nak lah. Okay, dia dah keluar. Pastikan yang ni hose dia ni duduk atas sikit lah, melengkung ke atas. Sebab kalau melengkung ke bawah, nanti minyak tu cepat turun. Bila minyak cepat turun, dia tak dan nak tolak angin. Dia tak dan nak tolak angin. So sebab tu lah kita kena tegakkan dia ke atas. Jadi bila kita pump nanti, minyak tu dia akan tolak angin lah. Okay, dia tak akan tinggal angin lah. Fahamkah? Kalau dia rendah macam ni, minyak yang akan keluar dulu, angin tak keluar. So bleeding banyak kali pun tak settle lah. Jadi kalau kita tegakkan ke atas ni, barulah minyak boleh tolak angin. Okay, sebab kita nak buang angin. Okay, tak apa, kita bleeding dulu. So memang banyak lah buih yang keluar. Sebab tadi kan kita sedut minyak ke atas tu. So kita akan pump dulu sampai keluar habis minyak kotor. Lepas tu barulah kita akan bleeding balik. Okay, so settle juga lah bleeding lah. Jadi kalau video awal tadi korang tengok aku buat bleeding sorang-sorang kan, memang gila lah berapa lama. Sebotol lebih habis minyak bread nak bleeding pakai benda tu. Pakai benda tu. So benda ni, masa kita pump tu kan, kalau minyak bread masuk ke dalam ni, kalau minyak bread masuk ke dalam ni, dia pergi ke sini, tak boleh buat apa lah. Korang bleeding banyak kali pun memang tak boleh. Okay, dan satu lagi dia, tekanan dia tak apa kuat sangat lah. Tak apa kuat sangat. Jadi bila aku bleeding tu, memang dah akan kacau dekat kepala tu. Buih tu, bubble, memang takkan habis. Sampai sudah bleeding memang takkan habis. Last-last aku panggil bini aku bleeding. Suruh dia main break dekat dalam lah. So kalau nak bleeding daripada dalam, dia punya penutup minyak tu kena tutup lah. Kena tutup. Lepas tu start engine, seorang main break lah. Tekan, 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 tahan. Okay, sampailah habis keluar bubble. So bila aku buat bleeding dua orang, pijak brek dalam keadaan enjin hidup, sekejap je bleeding. Berapa saat je,
Tekan, tekan, tekan. Bubble memang dah tak ada dah sebenarnya. Bubble memang dah tak ada dah sebenarnya. Tapi disebabkan alat ni tak betul, so bubble akan keluar lagi dekat situ. Nampak tak? Tu masalah tu pakai benda ni. Benda murah kan, biasalah. So kalau nak betul-betul elok, kena beli din dua orang lah. Jadi macam aku beli din belah depan dulu, belah kiri dululah macam aku cakap tadi. So lepas tu aku beli din belah kanan, belah kanan pula lah. Jadi sekarang ni dua-dua dah siap beli din lah. Belah kanan pun dah siap beli din. So sekejap je. Kalau start engine buat dua orang memang cepat. Okay, so minyak brake pun aku dah top up balik ke paras maksimum. Ke paras maksimum, so korang boleh tengok lah. So yang ni plate plastik ni yang aku buka awal tadi tu, yang ni filter dia lah. Nampak yang tu lubang-lubang tu sebenarnya jaring lah, jaring. So bila kita top up minyak, jaring tu akan tapis lah kotor. So dah bersih dah lah. Lepas aku cuci-cuci dah bersih lah. Boleh lah kan. Kalau nak betul-betul puas hati, korang kena basuh lah pakai sabun. Lepas tu kena bilas pakai air, kena tembak pula pakai angin. Jadi banyak kerja sikit lah. Aku tak ada kompresor, jadi aku buat cara senang lah. So kalau tengok tangki dia pun dah bersih lah. Dia nampak lah kuning-kuning kat dalam tu. Okay, so yang ni kotor ni biasalah. Yang ni kena basuh kan ni. Okay, so yang ni nampak tak perbezaan dengan minyak power steering. Memang bezalah. Yang ni hitam lah. Yang tu awal tadi hitam, so dia dah kuning-kuning dah lah. So dalam video ni tak berapa jelas sangat lah. Tapi tadi aku tunjuk dah kan, memang nampak lah perbezaan. So bila aku try start kereta, aku main brake, okey lah. Okey, brake dah tak dalam dah. So bila aku main brake rasa ok lah, dia tak dalam dah. Tapi macam mana sekalipun, kereta ni lepas kita buat bleeding, kita kena bawa dulu dekat jalan. Ok, kita nak bagi sistem dia running dulu. Kita nak jalan dulu, kita nak main brake, kita nak main banyak kali supaya dia betul-betul ok lah. Jangan kita anggap kita dah buat bleeding semua, dah tukar minyak brake baru, bubble tak ada, ok tak ada masalah. Tak ya, tak. So kita kena bawa dulu kereta ni, kena test dulu, barulah dia betul-betul okey lah. Okey, so masalah brake makan dalam tu settle dah, settle dah. Bukan berpunca daripada piping bocor ke, daripada apa ni, aku lupa dah kat penyambung paip tu, flare dia. Bukan sebabkan flare, bukan sebab dekat caliper dia ke, ataupun sebab booster bocor ke, sebab ni bocor ke, sebab sambungan piping dekat bawah tu bocor ke, bukan. So masalah dia memang ada angin lah dalam sistem dia ni. Dan aku tukar minyak brake baru sekali aku bleeding lah. Jadi kalau kau nak buat, kau standby lah 1 liter minyak lah. Tapi kalau takut tak cukup, kau standby lah 2 liter. Okay, jadi kat penutup ni dia ada tulis .3 ataupun .4. So kau boleh pakai lah mana-mana, tak kisah. .3 boleh, .4 boleh, .5.1 pun boleh. Jangan pakai .5, dah. Okay, .3, .4, .5.1. Okay, so aku rasa tu je lah video untuk kali ni. Assalamualaikum.